Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Hamid Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya berada di depan Rumah Sakit Ken Saras, daerah Bergas ya, Kabupaten Semarang. Ini saya mau motovlog pendek-pendek ya, mau lewat Tambah ke Jimbaran. Ini ada SPBU Bergas nih teman-teman. Kita nanti masuk ke kanan ya. Ini kita berada di ruas Jalan Raya Semarang Bawen. Ini ada petunjuk teman-teman. Solo Jogja lurus, kanan Jimbaran Bandungan. Nah ini kita ambil kanan. Oke, nah, ini Avanza-nya sudah mau nganan nih teman-teman. Saya beri stick ini. Ya, oke. Jadi selamat datang di Desa Samban. Nah, ini tempat ini adalah kawasan industri ya. Kawasan industri ada beberapa pabrik nih di sini. Jadi kalau jam berangkat sama pulang kerja sini pasti macet jalannya. Sering dikeluhkan pengguna jalan, tapi ya mau gimana lagi ya, memang jalannya seperti itu. Keluar masuk pegawai ya. Seperti ini teman-teman, kondisinya ini ada PT Sumber Bintang Rezeki. Nah ini salah satu pabrik yang ada di sini. Kanan kirinya banyak kios-kios ya, banyak penjual makanan, banyak toko-toko kebutuhan. Ya jadi di sekitar sini ini juga banyak ini, banyak apa namanya, kos-kosan ya. Nah itu parkirannya kebuairek. Tuh parkir-parkir umum. Nah ini salah satu gawainya ini berseragam putih hitam. Nah ini, oke, ini perjalanannya relatif nanjak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mau ke arah Bandungan, arah Jimbaran ini ya harus, aduh sorry bentar, ada T120 mau atres. Ya ini agak belok ke kiri. Itu kalau lurus itu ke perkampungan ya. Kita biar jauh dulu itu yang berisik gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini kita masih di daerah Desa Samban. Someone like you. Jadi pagi ini jam 9 kurang sedikit teman-teman. Saya ini nanti mau ke kantor, sebenarnya WFH, tapi karena kalau di rumah tidak bisa selesai kerjaannya, jadi saya selesaikan di kantor saja nanti. Nah itu terlihat di depan itu ada sebuah bukit teman-teman. Itu bukit apa ya, Bukit Kendali Sodo kayaknya kalau tidak salah. Itu salah satu tempat bertapa ya. Jadi kalau yang saya tahu itu tempat bertapa orang-orang yang pengen apa ya, ya spiritual gitulah. Saya juga belum pernah ke sana. Mungkin kalau teman-teman tahu silahkan komen ya. Oke, jalannya meliuk-liuk seru teman-teman. Hawanya juga seger karena ini kita juga melintas di daerah yang tinggi ya. Nah ini nanjak terus. Daerah sini ini adalah salah satu jalan alternatif dari daerah Bawen, dari Bergas kalau mau menuju ke Bandungan ya. Karena jalan utamanya ke Bandungan itu ya lewat Lemah Abang itu, kalau enggak itu ya lewat Bandungan, lewat Ambarawa ya. Jadi kemarin tuh saya sempat vlog di sini pakai cam dig itu ya, sebelum saya punya action cam ini. Tapi itu saya salah, saya malah turun dari Jimbaran ke Samban, jadi melawan cahaya, hasilnya jelek. Jadi saya upload, makanya ini saya ulang
arah sebaliknya karena lebih bagus dan tidak melawan cahaya, ya pas lah. Ini saya pakai Smash ya, tahun 2007. Ini motor pertama dan terakhir saya, karena saya belum pernah beli motor lagi. Ya jadi pada subscribe biar saya dapat penghasilan dari YouTube. Ya, ini saya masuk gigi 3. Ini mulai sedikit landai. Nah, ini suasananya seger. Jadi saya tuh seneng ya kalau jalan-jalan di daerah yang seger-seger seperti ini tuh seneng. Karena ya enggak sumuk yang pasti. Nah ini kita sepertinya ini sudah masuk daerah mana ya? Nah ini ada petunjuknya, kita ada di desa Poncoruso, Timarusa, Poncoruso. Nah ini saya tuh pernah diajak temen itu beli lotek di sini teman-teman. Nah daerah sini, nah ini nih penjualnya nih, ini penjual lotek teman-teman. Jadi dari Bergas melegake ke sini sekedar beli lotek. Ya, nah itu dia pemandangannya yang saya maksud, ini seperti ini. Terlihat Gunung Ungaran, teman-teman. Sangat gagah dan indah. Salah satu yang saya senang dari daerah Ungaran ya ini nih, bisa melihat keindahan Gunung Ungaran. Ini kita nanti ke kanan ya, biar bisa lihat suasana daerah Blater. Nah ini petunjuknya, ini mulai ada pemancingan Soeharto 3. Nah ini ada patung ikan, ini kita ke kanan. Soeharto 2, pemancingan Hawaii. Nah jadi tadi itu kalau lurus itu ya tembusnya yang Jimbaran, tapi saya sangat jalan sini biar memperlihatkan teman-teman suasana pemancingan daerah Blater ini di masa PPKM darurat ini seperti apa ya. Jadi ini ada pemancingan Pendowo. Di sini tuh banyak sekali pemancingan teman-teman. Walaupun mereka tuh istilahnya pemancingan, tapi kenyataannya tuh malah rata-rata tidak pada mancing. Saya tuh dulu pernah penasaran. Di sini tuh mereka ngapain sih? Kirain ya mancing, tapi ternyata rata-rata tuh malah makan hasil ya, bukan hasil pancingan juga. Ini Soeharto 1. Jadi yang terkenal tuh Soeharto ya di sini ya. Ini resto oleh-oleh tahu Soeharto, pemancingan Soeharto aja udah ada 3 ya. Saya tuh terakhir kesini ini nih di depan ini Joko Tarub ini sekitar setengah tahun lalu. Jadi kalau makan di sini itu rata-rata ya berapa ya, ya macam-macam lah. Tapi mungkin kalau misalnya standar menunya nila gitu, nila bakar sama minum ini mungkin satu orangnya ya sekitar 30-50 ribu lah. Jadi itu kira kalau beli di sini itu kiloan ya, beli 1 kilo, 2 kilo, ada gurami, nila, lele, terus grameh, ya grameh ya gurami ya. Ya macam-macam olahan air tawar. Ya, ini sudah selesai teman-teman untuk untuk wilayah pemancingannya. Kita sudah mau ketemu lagi dengan jalan raya Samban Jimbaran. Ya, saya pelan-pelan nih. Oke. Kalau ke kiri itu ke Samban ya, kalau ke kanan ke Jimbaran. Dan jadi Jimbaran ini dulunya itu ikutnya daerah sini itu Kecamatan Bawen teman-teman. Tetapi sejak pemekaran ada Kecamatan Bandungan, dulu Bandungan ikutnya Ambarawa. Nah jadi Jimbaran ini sekarang ikutnya Bandungan. Nah ini, jadi kelihatan itu samar-samar Gunung Ungaran. Cuma ini kayaknya agak kesiangan ya, jadi sinar mataharinya sudah terlalu cerah ya. Ya, tidak apa-apa lah. Sekalian saya berangkat kerja. Dikon WFH kok ora gelem, WFH ora iso nyambut gawe ning omah dirusoi anake.
Nek WM barah, kita kegawean ya gelem bae, prai. Oh ya, ini ada WM Tengleng nih teman-teman. Nah, ini salah satu warung legendaris nih. Jadi di sini ada tengkleng, ada cumi, ada koyor, enak-enak itu. Ya, ini pertigaan teman-teman, pertigaan Pasar Jimbaran, ke kanan ke arah Jalan Raya Semarang Solo Lemah Abang ya. Kalau ke kiri ini ke arah Bandungan, Jalan Mayor Suyoto. Nah, ini Pasar Jimbaran ini salah satu yang terkenal sayur-sayurnya murah gitu, ketimbang di Bandungan. Karena kalau Bandungan tuh sudah kayak pasar wisata ya. Ini ada Umbul Cidobukti teman-teman, ke kanan. Eh, tekan ngendi lah ya, ngeblok. Eh, sampai depan situ ya teman-teman. Jadi untuk vlog yang ke arah Bandungan mungkin lain kali akan saya bikin sendiri ya, konsep sendiri. Wah, pemandangannya wapi luas, seger. Oke teman-teman, kita akhiri video kita di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sorry. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Biar bisa mengikuti video perjalanan saya selanjutnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum.